Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القدوة المقوم أبي العباس أحمد بن محمد التجالي رب اشرح له صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mempercepat buka puasa. Ini tentang anjuran, hadis ini anjuran dari Rasulullah kepada kaum muslimin umatnya yang berpuasa untuk mempercepat buka puasa. Nah, di antara apa janji Nabi dalam hadis ini, manusia akan senantiasa baik hidupnya selama dia mempercepat buka puasa. Ya. Berpegang teguh pada sunnah Nabi, melakukan sunnah Nabi itu adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Tidak sempurna iman seseorang jika dia jauh dari sunnah-sunnah Nabi. Oleh karena itu, jika kita ingin meraih ridha Allah SWT, meraih kecintaan Allah SWT, dicintai oleh Allah SWT, maka hendaklah kita mengikuti sunnah Nabi, mengikuti jejak Nabi. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad kepada umat, jika kalian semua mencintai Allah Subhanahu wa taala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku, ikuti jejak Rasulullah, ikuti sunnah Rasulullah. Nah, baik yang sunnah yang kecil-kecil sampai sunnah yang besar-besar, ikuti aku, kata Rasulullah. Niscaya in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Artinya mengikuti Nabi, mengikuti sunnah Nabi menjadi sebab kita dicintai oleh Allah. Allah. Kalau sudah Allah cinta kepada hamba, Allah pun akan ridho. Nah, ketika Allah cinta kepada Allah kepada hamba, maka Allah akan ridho kepada hamba tersebut. Dan juga selain cinta Allah diraih oleh seorang hamba yang mengikuti sunnah Nabi, dia akan meraih juga wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, oleh karena itu hendaklah kita keseharian kita, hidup kita jangan sampai lepas dari sunnah-sunnah Nabi, selalu mengikuti sunnah Nabi. Nah, di antara sunnah Nabi adalah mempercepat buka puasa. Tapi jangan salah paham, jangan percepat belum masuk waktu kok udah buka. Harus dipercepat ketika sudah terbenam matahari, sudah sampai waktunya, sudah cepat-cepat. Jangan nunggu sirine. Kalau sirinenya kok terlambat, barangkali orang yang bunyikan makan dulu kan, ya akhirnya kita ngikuti sirine terlambat. Cepat-cepat, kita kan punya waktu pegangan, waktu-waktu pegangan sendiri. Ketika sudah terbenam matahari, masuk waktu maghrib, nah itu kita langsung buka puasa. Apalagi kalau biasanya kalau jam-jam di HP atau apa itu, jadwal-jadwal itu sudah dilebihi bahkan itu kan. Biasanya dilebihi 2 menit atau 3 menit untuk jaga-jaga. Ya. Untuk jaga-jaga.
Kalau dalam jadwal kan biasanya saat sekarang ini maghribnya jam 5.52 ya. Nah, itu aslinya itu mungkin jam 5.49, cuman dilebihi berapa 2 menit 3 menit untuk jaga-jaga itu. Ya. Itu jam 5.52 atau 5.51. Kalau menurut jadwalnya 5.2 kalau enggak salah ya. Nah, itu jadwalnya. Maka ketika sudah masuk waktunya ya cepat kita berbuka puasa. Nah, itu yang dianjurkan Nabi. Nah, jangan sampai menunda. Menunda makruh hukumnya. Ketika saya masih kuat nanti aja habis maghrib. Dengan alasan masih kuat, dengan alasan masih kuat dia masih bisa nahan nanti habis maghrib aja sekalian mau sholat maghrib. Makruh hukumnya. Orang yang menunda buka puasa dengan sengaja dia, dengan sengaja, bukan karena uzur ya, dengan sengaja dia menunda buka puasa padahal sudah masuk waktu, sudah terbenam matahari, maka makruh hukumnya. Maka ketika kita mendengar suara azan ataupun sirine sudah bunyi ya langsung kita buka, jangan menunggu azan selesai. Azan selesai baru buka puasa. Pas Allahu Akbar langsung buka. Nah, jadi jangan nunggu azan selesai. Itu namanya mempercepat buka puasa. Jadi kata Nabi tadi, manusia yang dimaksud dengan manusia kaum muslimin, orang yang berpuasa senantiasa akan berada dalam kebaikan selama dia mempercepat buka puasanya. Ini anjuran mempercepat buka puasa. Begitu juga dalam riwayat lain disebutkan dianjurkan kita untuk memperlambat sahur, kebalikan. Jadi sahurnya jangan cepat-cepat, bangun jam 2 udah sahur. Hanya pagi-pagi lapar lagi. Yang lebih baik afdhalin sahurnya itu diperlama. Jadi Nabi, memang sunnahnya Nabi ya, yang biasa dilakukan Nabi itu beliau itu berhenti makan ukuran membaca Quran 50 ayat. Berhenti makan itu. Nah, inilah yang dijadikan jadwal imsak oleh ulama kita. Tapi ada sekelompok orang malah mengatakan bid'ah. Ya, enggak apa-apa lah biarlah mereka mengatakan bid'ah. Tapi waktu imsak itu waktu menahan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Nah, itu dilakukan oleh Nabi, cuman dulu itu tidak ada istilah imsak begitu, cuman sekarang aja dinamakan imsak. Karena memang berdasarkan hadis-hadis sahih dari Nabi, bahwasanya Nabi itu berhenti makan ketika ukuran seseorang baca Quran 50 ayat. Nah, para ulama mengira-ngira sekitar 10 menit. Ada yang mengatakan 11 menit, 50 ayat itu sekitar 10 menit lah kalau berukur bacaan tartil, ataupun 15 menit waktu imsak. Jadi kalau sahur malah lebih abdal diakhirkan sahur. Jadi kalau bangun itu digunakan dulu untuk sholat, zikir, habis itu baru kita makan sahur. Nah, itu dia antara sunnah Nabi. Jadi mempercepat buka dan juga mengakhirkan sahur. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Rasulullah SAW bersabda, hadis kursi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala berfirman, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Jadi hambaku yang paling kucintai, kata Allah SWT, adalah mereka yang paling cepat berbukanya. Mereka yang paling segera berbuka itu paling dicintai oleh Allah SWT. Jadi senang, Allah senang kepada hamba yang ketika sudah masuk waktu buka dia langsung buka. Nah, dia langsung berbuka. Itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita percepat buka kita. Takjil dulu, walaupun tidak makan dulu takjil, makan kurma, minum air, doa sebentar, habis itu sholat maghrib. Nah, setelah maghrib baru kita teruskan makan. Nah, itu terus makan itu dalam rangka melaksanakan sunnah Nabi. Itu yang disebut dengan ta'jil itu, mempercepat. Ta'jil kan artinya ajala yu'ajilu. Ta'jil mempercepat. Mempercepat buka. Ya, biasanya kan makan-makan ringan, kurma 3 biji, air ataupun ada kadang-kadang kolek dulu
itu dipercepat, setelah itu baru langsung sholat, setelah sholat baru nyambung buka puasa ya. Nah, itu yang dianjurkan oleh Nabi ya. Ketika berpuasa adalah kita mempercepat buka puasa.